واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا امنوا بالله آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وَكُتُبِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ضَلَّ artinya Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah Taala dan Rasulnya dan kitab yang diturunkan kepada Rasulnya dan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan siapa yang ingkar kepada Allah dan para malaikat malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya serta kepada hari kemudian maka sesungguhnya sesatlah ia dengan kesesatan yang sangat jauh surah an-nisa ayat 137 alhamdulillah dengan karunia Allah taala kita semua mendapatkan taufik untuk senantiasa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini di dalam riwayat hadis, kita dapati bahwa puasa adalah suatu ibadah yang, garang, yang ganjarannya. Di dalam riwayat hadis, kita dapati bahwa puasa adalah suatu ibadah yang ganjarannya akan diberikan langsung oleh Allah Ta'ala sendiri kepada hambanya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa ridho kepada amal ibadah kita dan memberikan rahmat serta karunia dan maghfirahnya kepada kita semua. Amin. Pada majelis kita hari ini, pada pertemuan kita hari ini, saya akan membahas tentang pentingnya dan cara-cara untuk menjalin hubungan dengan malaikat Allah. Tentu, ini juga adalah topik yang menarik dan sangat penting untuk dipahami, ya, oleh setiap umat Muslim, oleh semua umat Islam, karena keimanan seseorang tidak bisa dikatakan sempurna sebelum ia beriman kepada malaikat. Dari riwayat hadis kita ketahui bahwa suatu kali Malaikat Jibril AS datang menghadap kepada Rasulullah SAW dan bertanya apakah iman itu. Rasulullah SAW menjawab bahwa iman itu adalah ketika kita percaya kepada Allah Ta'ala dan tidak menyekutukannya, percaya kepada malaikat-malaikat Allah, percaya kepada kitab-kitab suci yang datang dari Allah, Percaya kepada para nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala, percaya kepada hari kiamat, dan percaya kepada takdir ilahi, baik yang e, memberikan kebaikan atau yang buruk. Jadi, percaya kepada eksistensi, kepada wujud malaikat adalah hal yang sangat penting bagi kesempurnaan iman kita sebagai umat Islam. Nah, malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang sifatnya rohani. Sehingga tidak bisa dilihat oleh mata jasmani kita. Jikalau para malaikat akan menzahirkan wujud mereka kepada manusia, maka mereka tidak akan menampakkan diri dengan wujud asli, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam riwayat-riwayat hadis. Kemudian, karena malaikat adalah makhluk rohani, maka malaikat tidak termasuk ke dalam golongan laki-laki maupun perempuan. Makhluk yang sifatnya rohani tidak termasuk ke dalam kategori tersebut. Meskipun malaikat juga memiliki sifat-sifat terpuji dan ditugaskan untuk menyempurnakan kehendak Allah dan menampilkan sifat-sifat ilahiyahnya, namun tetap saja malaikat juga memiliki keterbatasan dalam hal itu. Kemudian malaikat juga bukanlah alimul gaib yang memiliki pengetahuan tentang semua hal, sebagaimana Allah Ta'ala yang memiliki sifat al-alim. Al-Quran menggambarkan malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang benar-benar tunduk dan patuh terhadap setiap perintah Allah Ta'ala dan senantiasa melakukan apapun yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Nah, di dalam Al-Quran mengenai malaikat ini Allah Ta'ala telah berfirman, Walillahi yasjudu maafis samawati wa maafil ard ma'da batu wa lillahi yasjudu ma samawati wa ma fil ardi wal malaikatu wa hum la yastakbirun ya khawfun rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun Allah taala berfirman dan kepada Allah taala bersujud apa yang ada di seluruh langit dan apa yang ada di bumi baik dari binatang melata dan para malaikat dan mereka tidak berlaku sombong mereka takut kepada Tuhan mereka yang ada di atas mereka dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka Surah An-Nahl ayat 50 dan 51 Nah, jadi malaikat adalah makhluk Allah taala yang sangat tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah Allah taala dan senantiasa menyempurnakan apa kehendak Allah taala itu. Nah, lalu kenapa sih umat Islam itu perlu untuk menjalin hubungan yang erat dan khusus dengan malaikat? Jawabannya adalah karena para malaikat adalah makhluk ciptaan Allah taala yang ditugaskan untuk menyempurnakan perintah-perintah Allah taala. Dan juga merupakan wujud yang melalui mereka, sifat Allah Ta'ala itu termanifestasi. Malaikat adalah makhluk yang menjadi sarana penyambung hubungan antara Allah Ta'ala dan umat manusia sebagai makhluk ciptaannya. Malaikat juga ditugaskan untuk membantu tugas-tugas dan misi-misi dari para nabi dan rasul yang dikirimkan oleh Allah Ta'ala untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia dan membimbing mereka. Meskipun terbatas, malaikat juga memiliki sifat-sifat terpuji yang patut dicontoh dan dimiliki oleh umat manusia. Pendek kata, banyak sekali alasan dan manfaat yang akan didapatkan oleh umat Islam apabila mereka mampu menjalin hubungan yang khusus dengan malaikat. Namun tentu saja ini bukanlah hal yang mudah ya, karena dibutuhkan pensucian jiwa atau tazkiyatun nafs dan usaha yang pantang menyerah serta dawam untuk meraih hal ini dan ini bisa berlangsung sampai seumur hidup kita perjuangan ini. Jadi memang membutuhkan pengorbanan dan keteguhan hati yang luar biasa. Nah, sebelum disampaikan apa saja cara yang hendaknya umat Islam lakukan untuk menjalin hubungan yang khusus dengan malaikat Allah, perlu juga kita semua ketahui bahwa ada tingkatan dalam hubungan antara manusia dan malaikat sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Hazrat Muslim Maud Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad di dalam buku beliau berjudul Malaikatullah. Nah berikut ini saya akan sampaikan tiga tingkatan tersebut. Tingkatan pertama, hubungan antara malaikat dengan manusia adalah layaknya hubungan antara seorang musafir yang lupa terhadap jalan yang akan ia tuju. Lalu kemudian ada seorang lainnya yang datang menghampirinya, lalu memberitahu arah jalan yang benar, Menuju tujuannya tersebut, demikian juga ketika manusia memiliki keinginan dan berusaha untuk mencari serta melangkah menuju jalan yang benar dan sesuai dengan kehendak ilahi, maka pada saat itu juga malaikat akan menghampiri dan memberikan petunjuk yang benar agar orang tersebut bisa sampai kepada jalan yang benar tersebut. Hubungan ini layaknya antara dua orang yang belum saling mengenal dan asing terhadap satu sama lainnya, namun mulai terjalin hubungan yang baik dan berlandaskan kepada kejujuran tadi, kebenaran. Nah, hubungan ini disebut juga dengan lamai malaika atau gerakan malaikat. Itu adalah tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua dari hubungan antara malaikat dan manusia adalah seperti hubungan antara dua sahabat. Tentu saja, ketika hubungan yang pertama terus dijalin dengan baik, maka akan menghasilkan persahabatan di antara kedua orang tersebut. Demikian juga, hubungan ini adalah seperti dua orang sahabat yang melakukan suatu perjalanan. Ketika salah satu pergi ke arah sini, maka sahabatnya itu pergi ke arah yang sama. Demikian juga sebaliknya, karena ia mengetahui bahwa tidak mungkin sahabatnya akan membawa kepada jalan yang tidak tepat. Pada hubungan ini, malaikat dan manusia bersama-sama berjalan ke arah yang satu dan sesuai dengan kehendak ilahi. Hubungan ini adalah suatu hubungan di mana manusia mampu menjadi tempat turunnya malaikat. Karena dirinya berjalan sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala, sesuai dengan wujud malaikat tadi. Hubungan ini juga disebut dengan Taide Ruhul Kudus atau dukungan roh suci. Kemudian ketika hubungan tersebut terus berkembang dan manusia semakin meningkat standar dan derajatnya dalam keimanan dan kepatuhan pada Allah taala, maka hubungan itu akan sampai kepada tingkatan yang ketiga yaitu seperti hubungan antara seorang majikan dengan sahayanya atau pendukungnya. Maksudnya adalah malaikat tidak hanya akan menjadi sahabatnya saja, bahkan malaikat juga mendapat perintah dari Allah taala untuk patuh kepada manusia tersebut. Dan senantiasa menghidmati dan menyokongnya, mendukungnya, karena ia telah menjadi kekasih Allah Ta'ala dan memiliki hubungan yang khusus dengan Allah Ta'ala. Oleh karena itu, malaikat akan senantiasa menjadi penghidmat bagi manusia tersebut. Inilah tingkatan hubungan yang dimiliki oleh kekasih-kekasih Allah seperti para nabi, para wali, dan orang-orang suci lainnya, di mana mereka senantiasa menampilkan peristiwa-peristiwa yang mampu memukau mata manusia menarik hati mereka untuk condong kepada kebaikan dan membuat mereka meninggalkan keburukan-keburukan, serta membuat hal yang pada bayangan manusia adalah hal yang mustahil menjadi mungkin terjadi berkat bantuan dari para malaikat Allah sesuai dengan ridho Allah Ta'ala. Kita bisa saksikan dan baca sendiri bagaimana keadaan bangsa Arab sebelum masa kedatangan Rasulullah SAW. Mereka adalah bangsa yang liar dan tidak segan-segan dalam melakukan keburukan. Dan telah tenggelam dalam banyak sekali dosa. Akan tetapi, ketika Rasulullah SAW, yang meskipun seorang ummi atau orang yang buta huruf, diutus sebagai nabi kepada kaum tersebut, disertai dengan banyak sekali dukungan malaikat Allah untuk menyempurnakan misi beliau, maka terjadi perubahan yang sangat luar biasa dari kehidupan rohani dan jasmani orang-orang tersebut. Orang-orang yang terbiasa meminum minuman keras sebanyak lima kali sehari menjadi orang yang menundukkan kepala mereka di setiap sujud ketika mereka mendirikan sholat lima waktu bersama dengan sholat sholat nafal lainnya. orang-orang yang hatinya sangat keras dan tidak segan melakukan keburukan menjadi orang-orang yang memiliki hati sangat lembut dan tulus sehingga mereka senantiasa menitikan air mata ketika berdoa di hadapan Allah Taala. orang-orang yang gemar merampok dan menjarah harta orang lain menjadi orang-orang yang paling banyak mengorbankan harta untuk kepentingan agama Islam dan paling perhatian terhadap keadaan manusia lainnya. Jika bukan dukungan dan pertolongan dari Allah Ta'ala yang dikirimkan melalui para malaikat, maka bagaimana mungkin semua keajaiban tersebut bisa terjadi? Para nabi dan orang-orang suci pilihan Allah mendapatkan pengkhidmatan yang luar biasa dari para malaikat Allah mereka memiliki hubungan yang spesial, sehingga para malaikat pun bahkan menjadi penghidmat bagi mereka. Oleh karena itu, sangat penting bagi umat Islam untuk menjalin hubungan spesial dengan malaikat Allah agar kita senantiasa melangkah di atas jalan yang diridhoi Allah Ta'ala dan mendapat dukungan serta kemudahan dalam setiap perkara. Pertanyaan penting lainnya lalu muncul. Bagaimana cara agar kita bisa menjalin hubungan yang khusus dengan para malaikat Allah dari penjelasan dan rincian terkait malaikat Allah yang ada di dalam Al-Quran dan juga sabda-sabda Rasulullah SAW dalam hadis-hadis nabawi kita bisa mengetahui tugas-tugas ciri-ciri dan sifat-sifat yang dimiliki oleh para malaikat. Nazrat Mirza Bashiruddin Muhammad Ahmad anhu telah menjelaskan bahwa jika kita ingin memiliki hubungan yang khusus dengan para malaikat maka caranya adalah kita harus berusaha untuk meniru apa yang dilakukan oleh para malaikat dan juga menyerap sifat-sifat yang dimiliki oleh mereka. Nah, secara singkat, ya, ada delapan cara yang bisa kita lakukan agar kita bisa menjalin hubungan yang spesial dengan malaikat Allah. Yang pertama, beliau menjelaskan adalah dengan cara menyampaikan pesan yang dibawa oleh para utusan Allah. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوْحِي فَقَعُوا Di dalam surah Al-Hijr ayat 30 ya. Artinya, maka ketika aku memberinya bentuk yang sempurna dan telah aku tiupkan wahyuku ke dalam hatinya, maka jatuhlah dirimu, maka jatuhkanlah dirimu bersamanya, sujud kepada Allah. Dari ayat ini, seakan-akan Allah Ta'ala memberitahukan kepada kita bahwa Salah satu tugas dari para malaikat adalah untuk menyertai para nabi dan dengan menyampaikan menablikan pesan para nabi tersebut. Oleh karena itu orang-orang yang senantiasa setia dan berusaha untuk bertablik dan menyampaikan pesan yang dibawa oleh para nabi, para malaikat akan mulai turun dan mencintai orang-orang itu. Mereka akan membuat suatu jalinan bersama mereka karena mereka juga berusaha untuk melakukan salah satu tugas dari para malaikat itu. Cara yang kedua adalah dengan menyebarkan tauhid ilahi kepada umat manusia. Allah Ta'ala berfirman, Syahidallahu annahu la ilaha. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Wal malaikat wa ulul ilmi ko imam bil -kisj. La ilaha illahu wal azizul hakim. Surah Al-Imran ayat 19. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi bil kist. La ilaha illahu wal azizul hakim. Surah Ali Imran ayat 19. Artinya Allah Ta'ala memberi kesaksian bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain dia. Dan demikian pula malaikat-malaikat dan orang-orang yang berilmu. Yang berpegang teguh pada keadilan. Tiada Tuhan selain dia yang maha perkasa maha bijaksana. Dari ayat ini juga kita bisa ketahui bahwa tugas lain yang diberikan kepada para malaikat adalah untuk menyebarkan ajaran tauhid ilahi. Dengan melakukan tugas penting ini, tentu saja akan menarik banyak sekali berkat ilahi. Kita lihat dari sejarah-sejarah rohani, para nabi diutus untuk mengajarkan tauhid ilahi kepada kaum mereka, dan sebagai hasilnya mereka banyak sekali mendapatkan karunia. Para malaikat pun senantiasa melindungi dan mendukung mereka karena hal itu. Tidak hanya para nabi, namun orang-orang yang saleh pun mendapatkan karunia dari hal ini. Cara yang ketiga yang dijelaskan adalah dengan sebanyak-banyaknya memaafkan dan mengampuni sesama manusia lainnya. Nah, perlu diketahui di dalam hati manusia itu ada suatu gerakan, yaitu untuk menghindarkan diri kita dari berprasangka buruk terhadap orang lain, dan juga memaafkan serta mengampuni kesalahan-kesalahan orang lain. Apabila sifat ini semakin dijunjung dan banyak diamalkan oleh manusia, maka demikian juga malaikat akan menjalin hubungan khusus dengan manusia tersebut. Melalui sifat ini, malaikat akan terus menerus menarik manusia kepada hubungan khusus tersebut. Karena salah satu sifat dan tugas malaikat adalah memohon ampunan bagi orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Ghafir ayat 8, وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا yaitu para malaikat pun senantiasa memohon ampunan bagi orang-orang yang beriman. Nah, di samping itu juga kita ketahui di dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Orang-orang yang senantiasa berdoa untuk saudaranya tanpa diketahui oleh saudaranya itu, maka para malaikat pun akan berdoa untuk orang-orang tersebut." Cara yang keempat adalah dengan sebanyak-banyaknya bertasbih dan bertahmid, yaitu memuji Allah Ta'ala. Mengenai tugas ini Allah Ta'ala berfirman Watarol malaikata min haulil arsh Yusabbihuna Surah Az-Zumar ayat 76 Dan engkau akan melihat malaikat-malaikat berkeliling di sekitar arash Seraya bertasbih dengan menyanjung puji-pujian kepada Tuhan mereka Kemudian di dalam sebuah riwayat juga kita ketahui bahwa Rasulullah SAW suatu kali pernah bersabda bahwa dimanapun Allah Ta'ala itu diingat oleh hambanya, maka di sana pun para malaikat akan turun. Oleh karena itu, sangat penting bagi orang-orang beriman yang ingin menjalin hubungan dengan para malaikat untuk senantiasa mengingat Allah, berzikir, mengucapkan tasbih dan sanjungan serta pujian kepada Allah sebanyak-banyaknya. Sehingga para malaikat pun menjadi tertarik kepadanya. Yang kelima adalah dengan banyak-banyak menilawatkan ayat suci Al-Quran. Dengan cara ini pun akan terjalin hubungan khusus dengan para malaikat. Rasulullah SAW bersabda bahwa dimanapun Al-Quran ditilawatkan, di sana malaikat Allah pasti akan turun. Nah tentu saja hal ini sangat penting karena beliau pun bersabda bahwa segala macam berkat itu terkandung di dalam Al-Quran. Jadi sangat pentingnya bagi kita untuk menelaah, membaca, dan memahami Al-Quran. Cara yang keenam adalah membaca buku-buku yang ditulis oleh orang-orang yang kepada mereka pun para malaikat telah turun dan membantu tugas mereka. Nah, dengan memperhatikan kaidah ini para malaikat akan turun kepada orang-orang yang senantiasa membaca buku-buku karya Hazrat Masih Mau Sallallahu Alaihi Karena para malaikat pun telah turun kepada beliau ketika menulis buku-buku tersebut. Ketika ada orang yang membaca buku-buku itu maka ada banyak sekali ilmu-ilmu dan rahasia yang terbuka kepadanya. Bahkan tidak hanya itu, ia pun akan mendapatkan banyak sekali karunia. Nazrat Muslim Maudraudallahu menjelaskan bahwa setiap kali beliau membaca buku-buku karya Nazrat Masih Maudraudallahu Talanhu Wasallam, beliau pasti akan mendapatkan ilmu-ilmu baru meskipun beliau membaca hanya 10 halaman saja. Oleh karena itu, dengan membaca e, buku karya orang-orang suci sebanyak-banyaknya akan membantu kita untuk menjalin hubungan dengan para malaikat. Yang ketujuh, cara yang ketujuh adalah dengan mendatangi tempat-tempat yang senantiasa didatangi juga oleh para malaikat. Tempat-tempat di mana para malaikat biasa turun. Dengan mendatangi tempat-tempat tersebut pun akan menimbulkan kecondongan di dalam hati kita kepada kebaikan. Sebagai contoh, diriwayatkan dalam suatu hadis bahwa Rasulullah SAW menjelaskan bahwa para malaikat akan datang secara khusus ke masjid ketika sholat jumat untuk mendata orang-orang yang datang sholat jumat. Dan setelah azan kedua dikumandangkan, mereka pun berhenti dari tugasnya untuk memperhatikan khutbah yang disampaikan. Jadi para malaikat juga melihat, ya mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib. Oleh karena itu, menghadiri ibadah-ibadah di masjid khususnya, khususnya sholat jumat pun akan menguatkan jalinan seseorang dengan para malaikat. Di yang lain juga dikatakan bahwa para malaikat akan senantiasa berkumpul dan menaungi orang-orang yang hadir di dalam majelis di mana Nama Allah Ta'ala itu diingat dan dipuji, jadi kita pun harus sering-sering untuk datang ke majelis seperti itu. Cara yang terakhir adalah dengan menjalin hubungan yang kuat dan erat dengan khilafat. Menjalin hubungan yang erat dengan khilafat juga menciptakan hubungan yang khusus dengan malaikat, karena di dalam Al-Quran difirmankan bahwa hati dari orang yang seperti itu akan diangkat oleh para malaikat. Hati mereka senantiasa merasa tenang dan damai. Malaikat akan memberikan ilmu-ilmu dari para nabi dan orang-orang saleh terdahulu. Oleh karena itu, turunnya malaikat kepada seseorang juga berhubungan dengan berap, seberapa eratnya ia memiliki hubungan dengan khilafat. Inilah cara-cara yang telah dijelaskan oleh Hazrat muslim Maud untuk menjalin hubungan yang khusus dengan para malaikat Allah. Apalagi kita berada di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, hendaknya kesempatan ini kita manfaatkan sebaik mungkin untuk melakukan setiap kebaikan-kebaikan dan berusaha untuk menjalin hubungan yang spesial dengan para malaikat Allah. Dengan demikian kita bisa mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita taufik untuk meniru dan mengamalkan sifat-sifat serta pekerjaan-pekerjaan para malaikat seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sehingga kita juga bisa meresapi sifat-sifat malaikat tersebut dan menjalin hubungan yang khusus dengan para malaikat-malaikat Allah. Amin Allahumma amin.